Kota Cilegon, Provinsi Banten merupakan salah satu kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal pilot project makan bergizi gratis. SMP Negeri 5 Cilegon mendapat kesempatan serta ditunjuk untuk menjadi pilot project makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kegiatan yang dirangkai mulai dari SD Negeri Kedalaman 4, SD Iteroda Tujana, dan berakhir di SMP Negeri 5 Cilegon tersebut berlangsung dengan kondusif dan lancar. Acara dilaksanakan Rabu 21 Agustus 2024. Program makan bergizi gratis ini yang akan direalisasikan oleh pemerintahan baru yang dimulai dilaksanakan di bulan Januari 2025. Kegiatan yang bertema Cilegon Cerdas Indonesia Juara tersebut dihadiri oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Wapimpres beserta jajaran, Wali Kota Cilegon Eldi Agustian, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Dirut PT Chandra Asri Kimia beserta jajaran. Berikut laporan kontributor di Putan Lugas TV. Ini Pak Wiranto sebagai bagian ya dari pemerintah ingin untuk melihat pelaksanaan dari namanya makan bergizi gratis, tahu kan? Ada satu keinginan ya pemerintah yang baru nanti yang dipimpin siapa, presiden terpilih siapa? Pak Prabowo. Pak Subianto wakilnya Pak punya satu program makan siang gratis. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga gizi ya anak-anak didik kita, apakah SD, SMP, dan selanjutnya nanti, agar mereka punya satu kesehatan yang prima, kesehatan yang betul-betul bisa mendukung kecerdasan otaknya. Ya kan? Orang gak kurang makan, kurang gizi, pintar apa enggak? Ya, tanggapan saya senang sekali, belum tentu sekolah lain bisa seperti SMP 5. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wali Kota, kepada Ibu Kadis yang sudah mempercayai SMP 5 dikunjungi oleh Pak Wiranto untuk melaksanakan program makan bergizi gratis di Kota Cilegon. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Dan Pak Wiranto bisa sambutan dan bisa bertanya kepada anak, walaupun satu anak. Ini merupakan ya penghargaan buat kami sih di SMP Negeri 5 Cilegon. Kalau di SMP 5 ada berapa banyak siswanya? Siswa yang disiapkan oleh Chandra Asri, kebetulan di SMP 5 yang menyiapkan makanan bergizi gratis itu adalah dari Chandra Asri. Sebenarnya siswanya hanya 982 siswa, tapi dari Chandranya disiapkan 1030 box.